kue spektakuler ya Dreambox Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk tim Cetar dan tim Bayo. Oke. Agak kita panaskan lagi di babak ini. Karena kita akan menuju satu babak lagi untuk menentukan siapa yang berhak maju ke babak Dreambox. Oke, kita mulai. Inilah dia babak Music Box. Buat kalian yang mau ikutan Dreambox Indonesia, langsung follow dan DM ke Instagram @dreamboxindonesia. Music Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian menebak penyanyi serta judul lagu dari potongan musik yang kami mainkan. Waktu menjawabnya 5 detik. Music Box, mainkan. Music Box, mainkan. Kita lihat dulu genrenya ya. Dek, ini rebutan dia. Enggak. Oh, ini dulu. Ini dilempar ya. Kalau tidak bisa jawab, dilempar. Bisa jawab, baru. Oke. Pop, siap. Ayo. Dream Band, mainkan. Sekali doang. Cukup sekali. Bukan. Beda lagunya. Beda. Apa Cikita? Rosa Tegar. Cikita Tegar, Rosa Tegar. Benar. Cikita buka hati, selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini bersama. Sekarang kita ke tim Banyol, Music Box mainkan. Ini kan penyanyi ya, wajar sih bisa ya. Awas, lihat aja ngasih yang susah-susah. Bene, kamu sering dikasih lagu gak sama anak basket? Pasti kan banyak tau lagu jadinya ya kan? Oke, Riman mainkan. Apa? Bed of Roses. Salah. Hah? Salah sekali. Bon Jovi-nya benar. Penyanyinya benar. Penyanyinya benar, Bon Jovi. Judulnya salah. Silakan Dahlia. Bon Jovi. Judulnya salah loh tadi. Bon Jovi. Red Roses. Ada di lirik soalnya. Red Roses salah ya? 3, 2, 1. Blaze of Glory. Benar! Oke, tenang ya. Nyanyi kaget sama manggung ya 2 tahun ya. Music Box mainkan. Sorry ya, saya pengusaha. Asik, iya. Kok lama-lama jadi berantemnya serius ya? Dandut. Saya usaha buat ngelucu. Tapi bagian saya nggak lucu. Iya. Gak apa-apa, nggak ada yang lucu kok di sini. Dapetin duitnya banyak. Dream Band mainkan. Siapa penyanyi? Dan judul lagunya. Kalian penyanyi-penyanyi gak ada yang tahu? Dahlia. Coba Dahlia. Juragan Empang. Penyanyinya? Lupita. Judul benar. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak tahu. Salah. Judul benar tapi penyanyi tidak tahu. Siapa? Ya. Aduh. Kamu tahu gak? Judulnya gak benar, penyanyi tidak tahu. Penyanyi doang. Penyanyi yang gak tahu apalagi kita. Dita. Berfungsi lah. Oh dia penyanyi nih. Siapa sih? Tahu gak? Aku tau penyanyinya. Penyanyinya siapa? Gak tahu.
Judul lagunya juga enggak tahu ya. Aduh, Juragan Empat. Sayang sekali. Loh? Tidak ada yang tahu. Jadi jawabannya judulnya Juragan Juragan Empang, penyanyinya Diana Sastra. Tinggal 3 kali kesempatan lagi. Gua habek. Music box mainkan. Susah banget. Susah sekali. Perlu diservis. Dando. Mau olahraga tapi tetap gaya? Tenang aja, karena sepeda lipat keren ini dapat kalian bawa pulang jika menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Riben, mainkan. Apa lihat-lihatan? 5 4 Tapi gua simalakama. 2 Simalakama ya? Tidak benar. Habis waktu. Aduh ya ampun. Kita kasih kesempatan. Penyanyi. Penyanyi dulu deh, penyanyinya siapa? Gitu aja enggak tahu. Ah. Lu tahu kan? Ah. Itu udah, itu. Sebutin aja siapa penyanyinya. Simalakama judulnya. Simalakama judulnya. Penyanyinya? Penyanyinya. Aduh. Muda tua. Penyanyinya tuh bisa nyanyi, Kak. Bisa nyanyi. Pakai satu hadi. Waktu habis. Sayang sekali tidak ada yang berhasil menebak ya. Aduh. Jadi ini adalah Yopi Latul. Nah, itu dia benar Yopi. Tadi gua penjawabnya itu takut salah. Dipopulerkan lagi oleh Soimah. Mainkan. Ya Allah. Rock. Baik. Siap. Dream band. Mainkan. Iya, lu tahu lagunya, lu sering denger, tapi lu gak tahu penyanyi sama judulnya nih. Bener kan? Aduh ya ampun. Waktu 5 detik, Dahlia lagi mencari-cari judul di lirik ya. Kira-kira apa judulnya di lirik? Begging You. Begging You. Penyanyinya. Judulnya Begging You? Penyanyinya. Salah. Ya Allah. Bisa salah. You Begging, Kak. You Begging. You Begging. Enggak bisa. Ini lagi mukanya udah pada gini. Masa? Berarti tidak tahu jawabannya penyanyi Maneskin judulnya Begging. Sosial media ya. Makanya aku suka Maneskin kalau lagi kotor. Bukan nyanyinya ya. Oke, tinggal satu kesempatan lagi, oke. Music box mainkan. Bahaya nih peserta hari ini nih. Bahaya kan kalau sudah tahu penyanyi enggak tahu ya udahlah pasti kalah. Ya iyalah wajar loh okay. Kalau penyanyi. Pop ya, kesempatan terakhir ya. Dream Band mainkan. Ngapain begini-begini? Bukan tebak lirik, siapa penyanyinya di judul lagunya? Dita! Sebentar. Dia lagi mikir ya. 5 detik gue kasih waktu. Tapi judulnya udah benar, terakhirnya benar.
Judulnya ada di lirik. Mendampingi dirimu. Salah. Dirimu. Salah. Udah. Tadi udah. Gua menyanyi. Penyanyi dirimu dulu ya. Mikir. Once. Cakep. Aku mau. Benar. Yeah. Kualitas orang yang suka denger lagu, ingat penyanyi ama enggak? Kita yakin semua orang tuh suka denger lagu, cuma enggak semua orang tuh ingat penyanyi sama judulnya. Tapi enggak apa-apa, bahwa kini harus berlalu dan 2 juta harus diberikan. Maka kita lihat poin dari tim Banyol. Selama babak kedua ini, mereka bermain sangat luar biasa. Mengumpulkan poin, 0 poin. Sangat luar biasa, memalukan. Kita lihat tim Cetar. Mengumpulkan total poin. 30. 2 juta rupiah kembali jatuh kepada tim Cetar. Jangan putus harapan. Kita kalah. Ini kan lama di politik. Ya. Ini ada kesengajaan. Enggak. Pertama, minta kopi enggak dibikinin. Enggak gitu. Kedua, dikasih penyanyi-penyanyi. Disonol yang ngitung, disonol yang komplain. Kalian di rumah tetap di tempat Anda. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia.